Insya Allah sih siap. Kemarin Pak Menko PMK, Pak Menteri Perhubungan, Kakor Lantas, semua ke Jawa Tengah, terus kemudian melakukan pengecekan. Memang ini kita terus mengupdate, melakukan simulasi tanpa henti, karena apa? Kan kayaknya memang banyak sekali yang mau datang ke Jawa Tengah. Maka jalur-jalur alternatif kita siapkan, koordinasi dengan kawan-kawan bupati di daerah, wali kota di daerah juga sama. Dengan kepolisian TNI kita lakukan agar nanti kendali-kendali pengaturan lalu lintasnya bisa jalan. Yang kedua, tentu dukungan fasilitas kesehatan. Nah, kesehatan ini penting untuk disampaikan agar prokesnya tetap ditaati. Yang ketiga, di jalur alternatif sekarang mulai kita tawarkan jalur selatan. Lewatlah jalur selatan, bagus banget. Pak Basuki kemarin sudah melakukan checking itu, dan insya Allah besok pagi Pak Presiden dari Cilacap sampai Jogja mau melewati jalur itu. Sehingga kita ingin memastikan di wilayah selatan itu betul-betul bisa dilewati. Hanya karena ini non-tol ya, tidak seperti fasilitas tol, maka ini justru sebenarnya menjadi peluang di kabupaten yang dilewati, ini banyak yang dilewati di sana, termasuk Kebumen, Purworejo, sampai ke Jogja, sampai ke Jawa Timur, di jalur itu sebenarnya bisa dipakai untuk membuat unit-unit usaha. Ya agak dadakan nggak apa-apa lah gitu ya, umpama support dari rest areanya, makanannya, minumannya, tempat ibadah, tempat istirahat yang orang bisa dorong. Atau barangkali dia bisa promo kuliner sama pariwisatanya. Jadi ngiras-ngirus begitu mereka bisa melalui jalur itu. Dan insya Allah kita siap. Nanti hari Kamis saya akan ke Jakarta melepas mudik, ya mudik gratis, yang kereta api dengan yang bus, yang dari Medan sudah jalan, yang dari Jawa Barat sudah dikoordinasikan, yang Lampung sama Palembang ini untuk Sumatera ini pertama semua dilaksanakan, insya Allah sih berjalan dengan lancar. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.